Longsor yang terjadi di SDN Pesar membuat petugas menurunkan alat berat untuk mengevakuasi material longsor. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar diliburkan sementara guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Setelah terjadi longsor TPT di halaman Sekolah Dasar Negeri Pesar Desa Baginda Sumedang Selatan Sumedang yang mengakibatkan akses jalan menuju sekolahan tertutup. Petugas gabungan akhirnya menurunkan alat berat guna melakukan evakuasi terhadap material longsoran. Hal tersebut dilakukan agar mempercepat proses evakuasi dan juga material longsor, karena tidak mungkin dievakuasi dengan alat seadanya. Seperti yang diungkapkan salah satu petugas BPBD Sumedang, Heri Firmansyah, sejauh ini evakuasi secara manual tidak mungkin dilakukan, karena selain material longsor yang berat, alat berat pun membuat akses jalan menuju sekolah yang tertutup. Untuk sekarang evakuasi material longsoran dan pembuatan jalan ke akses ke sekolah begitu. Ada kendala gak, kan? Untuk kendala alhamdulillah lancar karena didukung oleh cuaca juga kering dan dibantu juga oleh masyarakat. Sejumlah warga ikut membantu dan menyaksikan evakuasi berlangsung yang dilakukan oleh petugas dari BPBD, TNI, Polri, serta Dinas Pekerjaan Umum. Diki Guntara, Bandung TV.